Keluarga besar Polresta Sorong Kota, hari ini Senin, tanggal 9 Januari tahun 2023, melaksanakan penyambutan Kapolresta Sorong Kota yang baru yakni Kombes Pol Happy Perdana Yudianto bersama keluarga. Penyambutan yang berlangsung di Mapolresta Sorong Kota Provinsi Papua Barat Daya tersebut, ditandai dengan tarian dan prosesi adat suku Malamoy. Prosesi adat ini merupakan wujud diterimanya Kombes Pol Happy Perdana Yudianto dan keluarga di Kota Sorong atau Tanah Malamoy. Prosesi ini disertai pengalungan noken, kalung manik, kain timor dan pemasangan mahkota adat serta diharuskan menginjakan kaki di hamparan tikar anyaman. Selanjutnya dilakukan prosesi pedang pora dirangkai dengan penyambutan oleh seluruh jajaran Polresta Sorong Kota bersama ibu-ibu Bayangkari. Bayangkara, Polres Sorong Kota menyambut gembira kedatangan Bapak tercinta Komisaris Besar Polisi Happy Perdana Yudianto. Sebelum dilantik menjadi Kapolresta Sorong Kota oleh Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga, Komisaris Besar Polisi Happy Perdana Yudianto bertugas sebagai Auditor Kepolisian Madya Tingkat 3 Itwasda Polda Papua Barat. Setelah pelaksanaan penyambutan tersebut, selanjutnya dilakukan apel perdana Kapolresta Sorong Kota bersama dengan seluruh personil Polresta Sorong Kota. Dalam apel ini, AKBP Yohanes Kindangen sebagai mantan Kapolres Sorong Kota menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh seluruh jajaran Polresta Sorong selama memimpin Polres Sorong Kota. Sebaliknya Kombes Pol Happy Perdana Yudianto meminta dukungan dari seluruh personil Polresta Sorong Kota dalam mengemban tugas sebagai Kapolresta Sorong Kota. Saya mengucapkan mantan Kapolres Sorong Kota mengucapkan banyak terima kasih selama saya menjabat 11 bulan di sini, di mana semua bisa membantu saya dalam tugas kerja saya sehari-hari. Dan yang baik kalian tiru untuk kegiatan selama saya menjabat Kapolres Sorong Kota. Ya, untuk yang jelek-jelek jangan kalian lihat. Dan saya mohon maaf untuk semuanya apabila saya dan keluarga saya ada kesalahan, baik untuk kata, sifat saya yang tidak baik, termasuk juga kelakuan dan perintah-perintah saya yang mungkin ada yang tidak suka. Dan saya harapkan semua yang sudah baik, termasuk perubahan-perubahan pelayanan dan kegiatan-kegiatan yang sudah ditingkatkan, ya tolong disesuaikan. Karena ini sudah Polresta Sorong Kota. Ingat, sudah Polresta Sorong Kota. Kalian harus menjadi panutan yang memberikan kerjasama yang lebih baik dalam beliau melanjutkan tugas sebagai Kapolresta Sorong Kota yang pertama. Saya sebagai pejabat baru tentunya tidak lupa mohon kerjasamanya dari rekan-rekan sekalian, seluruh keluarga besar Polresta Sorong Kota ini. Apa-apa yang sudah dirintis, apa-apa yang sudah dilaksanakan oleh pejabat lama,
AKBP Yohanes Kinangin yang baik, insya Allah akan saya lanjutkan. Marilah kita bersama-sama seluruhnya, saya mengajak rekan-rekan sekalian untuk terus menjaga ketertiban seluruh wilayah hukum Polresta Sorong-Kota ini. AKBP Yohanes Kindangen bersama keluarga kemudian dilepas oleh Kapolresta Sorong Kota, Kombes Pol Happy Perdana Yudianto dan seluruh personil Polresta Sorong Kota serta Ibu-Ibu Bayangkari menuju tempat tugas yang baru, sebagai Irbit Ituasda Polda Sulawesi Utara. Seperti halnya penyambutan, pelepasan AKBP Yohanes Kindangen dan keluarga, juga melalui prosesi pedang pora. Walaupun badai ombak kan datang menerjang, pegang teguh tetap janjimu, berdiri tegak, selamat jalan bayangkan. Selamat jalan bayangkari. Tangis haru dari seluruh personil Polresta Sorong Kota beserta Ibu-Ibu Bayangkari menandai pelepasan mantan Kapolres mereka. Bahkan seakan turut bersedih bersama seluruh personil Polresta Sorong Kota. Hujan pun turun dengan cukup deras. Padahal saat penyambutan, cuaca cukup cerah. Selamat jalan Ajun Komisaris Besar Polisi Yohanes Kindangen beserta keluarga. Selamat bertugas di tempat tugas yang baru. Selamat datang dan selamat bertugas. Komisaris Besar Polisi Happy Perdana Yudianto, sebagai Kapolresta Sorong Kota.